Okey, assalamualaikum guys. Okey, kali ini saya nak tunjukkan kepada anda cara macam mana kita nak simpan gas ataupun kita panggil dia pump down. Mungkin untuk kerja maintenance ataupun kita nak pindah rumah ataupun mungkin kita nak simpan sementara. So macam kes saya ni, saya nak simpan jap sebab saya nak guna tempat ni untuk repair aircon yang baru masuk ni. Okey, sebelum tu, kepada yang baru mengikuti channel saya, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk menonton video saya yang terbaru. Okey, selamat menonton. Okey, baik, jom. So, langkah yang pertama adalah kita hidupkan dulu. Okey, minta maaf lah, aircon ni nampak dengan cover tak ada apa semua, tak ada kan. Aircon ni aircon rosak, saya beli dulu. So, masa tu dia ada aircon U2 kalau tak silap. Lepas saya dah repair, sekarang dah okey lah. Yang specialnya aircon ni betul York ni, York yang lama ni. Dia ada display card dekat dalam unit outdoor dia ni. So, benda-benda yang baru tak ada lah. Bacaan dekat sini saya rasa dia orang kata apa, correlate dengan dia punya speed. So kita tunggu jap sampai compressor dia run dekat full speed lah. Untuk kerja ni kita perlukan dua benda. Yang pertama Allen key 5mm, yang kedua spanner. Dekat outdoor ni dia ada dua bar, satu dan yang kedua. Yang ni untuk discharge dan yang ni untuk suction. Okay, alright. So mula-mula kita buka dulu dia punya cover nut ni. Cover nut ni dalam ni adalah tempat yang untuk tempat kita kunci dengan menggunakan Allen key tadi lah. Ok, alright, kita letak tepi dulu cap. Ok, sekarang dah 15 minit. Dekat display ni kita tengok dia stay dekat 46. Daripada tadi dia kira dekat 46. So saya rasa ni memang dia punya maximum speed lah. Ok, tanpa melengahkan masa, Allen key 5mm dekat bahagian pipe kecil ya. So kita pulah ikut arah lawan, ikut jam, mengikut arah jam. Dan untuk yang di bawah kita tunggu dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita akan kunci lah ikut arah putaran jam. Okay, sampai ketat dan kemudiannya kita akan off power. Okay, alright, tu saja step dia. Ok, bila dah selesai pump down, okay, sekarang ni kita cuba buka dia punya pipe. Ok, alright. Oh, ada lah, ada sikit lagi yang orang kata apa, remaining. Tapi dengan amount yang banyak ni sepatutnya dia tak mengganggu kita punya corner. Ataupun nanti kita pasang balik kan. So nanti dia tak akan ada effect pun. Ok, alright. Ok, alright. So saya rasa setakat itu saja video saya untuk kali ni. So saya harap video ni bermanfaat. Dan sekiranya anda ada sebarang soalan ataupun cadangan, boleh letak dekat komen. Oh, saya lupa. Yang dekat bahagian nut yang kita dah buka tu, jangan lupa tutup dengan black tape. So, sebab kita takut nanti binatang masuk. Especially kalau kita nak simpan untuk masa yang lama lah. Okay, alright. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you.